Pria ini mengamuk saat petugas akan mengamankan anaknya untuk dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang. Ia mengacungkan pedang klewang. Kepala tugas bahkan sempat menyerang petugas. Namun dengan kesabaran dan kesigapan, petugas akhirnya berhasil melumpuhkan pria parubaya tersebut dan langsung diamankan. Dari hasil penggerebekan kampung narkoba di wilayah Pantai Labu tersebut, Sat Narkoba Polresta Deli Serdang berhasil mengamankan 7 orang pengguna narkoba. Berikut barang bukti 6 paket sabu. Untuk barang bukti yang kita amankan sebanyak 6 paket jenis sabu dan juga 7 orang yang kita amankan dan sekarang kita lakukan pemeriksaan. Ini 7 ini pengguna atau pengedar? Masih dalam pemeriksaan, jadi kita belum bisa berikan informasi bahwa nanti. Guna penyelidikan lebih lanjut, ketujuh orang tersebut berikut barang bukti langsung diboyong ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang, termasuk pria yang melakukan penyerangan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan.